kita meninggal pun kita akan di kapan oleh kain putih. Baik doh. Kau memang terbaik doh. Macam guys, assalamualaikum semua. So, welcome back. Hari tu saya ada tanya orang, apa patut konten saya buat sini? Ada yang suggest, cuba pergi solat Jumat sana, rasa experience-nya macam mana. So, kita akan buat konten lah. Dan macam mana orang Arab di Jumaatan gitu. Kita ada Ustaz TikTok di sini. Halo Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waduh. Ya, hari ini kita bareng ke itu masjidnya musola. Sekitar berapa? Sebenarnya deket sih, cuman kita naik mobil aja. Ya, enggak apa-apa. Saya karena udah tuh ode gitu. Ibrahim Syahid kalau enggak salah nama masjidnya Muhammad Ibrahim Syahid. Ya. Besar enggak? Gede ya? Lumayan. Ya. Tapi kalau menurut saya lebih besar ini kalau masjid umum, gede banget ini. Paham? Oke. Mantap. Sekarang panas gila guys ya. Kalau jalan kaki kelar, Jo. Kelar nih. Udah kelar nih guys ya. Panasnya. Kita bersama Ustaz dan juga Aul sini. Oke, Aul. Oke. Ya. Alhamdulillah. Bapak kita. Halo, brother. Assalamualaikum. Salam. Ya. So, kalau balik nih bingung kita berumah. Cuman kalau kita balik ya? Mau udah? Atau kita jalan kaki sih biar pahalanya banyak sedikit, guys. Kita on the way ke masjid dalam berapa menit? Dekat aja sih guys sebenarnya. Newton. Dan kita tengoklah masjidnya macam mana nanti. Perbezaan sembahyang Jumaat di Malaysia sama di Indonesia macam mana? Ini bukan konten untuk riak atau gimana, ini konten edukasi lah guys ya, share experience gitu. Oke. Okay. Okay guys, ada masalah sikit. Kita berapa pergi dan dorong Grab tuh hantar kita pergi surau. Kalau di Malaysia nya surau gitu. Kalau di Indo apa? Musola. Ini musola. Ah, kalau di Indo musola. Ini apa ujian sih guys? Ini kan? Ini kali? Ya, ya. Eh bukan. 9 menit. So kita akan tunggu new Grab lagi. Tapi seharusnya sempat sebab sini Zohor jam 12. Sekarang masih 11 lebih, sempat sih sembahyang. Cuma aku bingung nanti dia punya khutbah bahasa Inggris kah bahasa Arab? Ustaz rasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Pasti bahasa Arab. Bahasa daerah sini biasa. Iya. Yeah. So kalau gitu macam mana? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, kita sholat. Lihat sholat ya. Ya. Aman. Di Indo kami pun sering sholat. Yeah. Saya orang Jakarta, yeah. Kami sholat di Sukabumi. Yeah. Mereka pakai bahasa Sunda, kita pun enggak paham. Tapi kan sholatnya. Iya. Yeah. Kewajiban ya? Iya betul. Iya nih. Panas. Wih panasnya. Ini barusan aku rasa panas gini yo. 52. 52 ya ini? 52 derajat. Kemarin kan 47. Pasti memang setiap Jumat akan lebih panas dari hari-hari yang lain. Entah ini 52 atau 54 enggak tahu. Ini di atas yang kemarin. Guys, di sini sekarang 52 Celsius kamu dengar nih. Ini kalau puasa aku enggak tahu boleh tahan enggak tidak aku nih. Macam mana orang Arab bisa tahan? Terbiasa. Ya. Yang kerja luar gitu, yang kerja panas. Macam mana boleh tahan? Sampai ke masjidnya, ini masjidnya guys. Inilah masjid untuk orang sholat Jumat. Oh, ini bener-bener masjidnya gini guys. Cuma inilah bener-bener masjidnya. So kita masih sempat ke masjid. Ya. Yeah. Kita akan tengok tempat duduk dan sholat. Tapi time khutbah atau apa kita just bagi stand jalan kan. Sebab kita kena fokus guys dengan khutbah walaupun kita tidak paham. Hukumnya kena dengar ja. Oke. Orang dah start khutbah guys, dengar fokus, mungkin saya record. Saya kena fokus diam-diam juga, tidak boleh terlampau. So kita tidak boleh bermain handphone, berkamera. Ini experience-nya guys ya. ماتت وزوجها عاد عندنا دخلت
النار أسود فما يؤمن فأدى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطبب والدها فقال الطاعة الزوج وكررت هذا الأمر مرات مرة وثالثة وقال الطاعة الزوج ثم مات أبوها وكررت الزيارة إلى أبيها فقال أطيعي زوجك وأطيعي زوجك dan saya akan menunggukan soft depan. Okay, sudah setel solat dan sekarang waktunya witir dan doa. Dan kalau kamu perasan orang semua pergi solat Jumat memang pakai handsome guys ya, pakai jubah kita, pakai perfume kita, siapa pakai baju ni? Kita nampak pelik kita. Ya, kita nampak pelik. Kita macam orang asing tu. Memang asing. Soalnya kita nampak orang, kalau kita sembang Jumat, tengok orang luar asing kan. Ini kita yang rasa dia asing kan. So sekarang tak keluar sebab dalam masjid tak boleh buat bising guys. Let's go. Mana Ustaz? Ustaz TikTok. Sini, sini. Dia bercakap atau apa orang bercakap? Ya, kena diam-diam sikit. Orang sini lain sikit. Dia tak boleh bercakap. Boleh je bercakap sebenarnya, tapi jangan dalam masjid. Luar ni baru boleh. Tapi kat luar tak boleh jadi. Orang boleh tak bagi. Kenapa boleh tak bagi? Tak tahu. Tak tahu. Boleh je, cuma tak boleh bercakap. Bising-bising lah. Ganggu jemaah lain. Betul. So apa yang membezakan solat di mana? Oh, Ustaz TikTok. Betul. Ustaz TikTok hilang guys. Mungkin dia segera. Apa yang membezakan dekat Malaysia sama dekat Riyadh ni solat Jumatnya? Sama je, cuma yang mana itu? Tahu. Apa? Dah pergilah. Dah kita punya hotel di mana? Sana tu. Okey, apa? Awal. Apa? Bezanya. Bezanya masa bacaan yang terakhir. Dia punya witir. Yes, doa. Doa yang terakhir lah untuk apa? Imam. Apa? Dia sendiri kan? Sendiri. Maksudnya kita baca sendiri. Baca doa. Yes. Soalnya imam kalau di Malaysia kebanyakan solat tu imam baca, kita join gitu. Perempuan. Tak, mana ada perempuan solat Jumat. Itu dia tengok sendirinya lah. Gila kah solat perempuan solat Jumat? Tak ada lah, macam terkejut. Tiba-tiba ada perempuan. Dia tengok familynya, itu bilik rehat untuk perempuan. Sambil menunggu lelakinya. Kalau kat masjid Malaysia tak ada. Ada. Ada enggak? Ada, masjid-masjid besar ada. Tapi masjid aku tak ada pun. Masjid-masjid apa? Surau ke masjid? Masjid. Masjid besar kah? Tak. Tak biasa besar. Masjid besar. Boleh besar. Ini masjid, nama masjidnya Masjid Ibrahim. Belum tak tahu apa masjidnya, tapi Masjid Ibrahim lah. So tadi kita naik Grab balik dengan kaki je guys. Super dekat je sebenarnya. So biarlah panas. Okey je. Dapat pahala. Pahala banyak sikit. Tapi kalau belum puasa begini naik Grab aku. Belum lah, tak boleh aku je. Panas betul guys. Gilanya. Lagi satu, culture orang sini. Diorang bila pergi sembahyang guys, diorang pakai jubah putih semua. Kenapa semua pakai jubah putih Aul? Apa dia? Pernah kau tengok orang pakai jubah hitam di sini? Pernah aku nanti. Tak pernah aku tengok orang pakai jubah hitam. Kebanyakan jubah putih semua. Wajib orang pakai jubah putih. Solat Jumat, orang pakai jubah putih yang kena iron, yang kemas, yang licin. Lepas tu orang pakai perfume. Buat kau kena tahu nanti kita meninggal pun kita akan di kapan oleh kain putih. Baik doh. Kau memang terbaik doh. Macam baiklah kau, memang terbaik. Baik aku bisa je bro, kata-kata bro. Betul aku. Walaupun kata-kata kadang-kadang kick juga bro. Bisa berkata-kata Syahul. Diorang pakai perfume, wangi, nampak kemas dan nampak macam beda lah. Kalau di Malaysia kan kita kadang-kadang, kalau macam aku kadang-kadang pakai baju apa je kita mau. Ya, yang kita tahu pakai itu yang tu. Kemas lah ni tengok, kemas. Syahul pakai sebar hotel, cakap pitar tu. Pitar lah. Tar. Jalan pakai tar tu. Jalan je, panas ke? Hah? Okey je. Okay, wih, sekarang aku rasa panas satu loh. Panas, sejuk panas. Okay, kita sudah kembali ke hotel. Itulah kita punya sedikit pengalaman solat Jumaat di Riyadh di Arab. Dan untuk aku personally ya, rasa angin di Arab ni, Timur Dewi Balai tu rasa macam high dry. So, thank you for watching, thank you for everything. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di sim selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum. Naik hotel guys.